Billy Syahputra akui sedih konflik dengan Chris Hara menyakiti hati orang tuanya, neter, drama. Nama Billy Syahputra belakangan ini memang tak pernah surut dari pemberitaan. Terlebih usai dirinya memperkarakan Chris Hara atas dugaan pemalsuan dokumen pernikahan dengan sang kekasih, Hilda Fitria. Namun baru-baru ini, Billy justru terlihat berbeda dari biasanya melalui rekaman video yang dibagikannya di channel YouTube Bilski TV. Pada videonya itu, Billy menuturkan jika persoalan dirinya dengan Chris Hara telah menyakiti hati kedua orang tuanya. Sejujurnya masalah ini sangat menyakitkan buat keluarga besar Billy, terutama buat kedua orang tua Billy. Dari mama pribadi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam masalah ini, ucap Billy seraya tak kuasa menahan tangis. Di situ Billy sempat menjelaskan ke mama, Billy tahu masalah ini yang sebenar-benarnya. Masalah Hilda itu masalah Billy, maka karena Hilda itu adalah orang yang di samping Billy, orang yang Billy sayang. Jadi Billy tahu persis masalah yang dialami sama Hilda. Di situ Billy menjelaskan ke mama, kalau bisa dibilang masalah ini adalah masalah yang besar selama Billy hidup, lanjut Billy. Jujur dari hati yang paling dalam dengan adanya masalah ini, masalah yang sangat disayangkan karena Billy itu enggak pengen punya musuh. Usai melihat postingan net mak nyinyir ini, warganet spontan meramaikan kolom komentar. Sayangnya bukan mengundang simpati, banyak pihak yang menyebut kalau pernyataan Billy itu adalah bagian dari sandiwara dirinya. Banyak drama, nyusahin orang tua bisanya. Kagak kayak almarhum kakaknya, seru akun @10017. Gitu aja terus siklus hidupnya, drama klarifikasi, sahut akun @DZ Sawyer.